Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai teman-teman, sekarang aku berada di alun-alun Klaten. Ini adalah pertama kalinya aku mampir di alun-alun Klaten ya. Biasanya Iva itu cuma lewat daerah sini, dan di sini itu di alun-alun Klaten itu biasanya banyak banget aneka kulinernya. Dari sepanjang alun-alun Klaten itu banyak banget pedagang, dari makanan jajanan, dari makanan nasi, angkringan dan lain-lain. Tapi mungkin di masa pandemi ini banyak pedagang yang tutup ya. Tapi Iva mau cari makanan apa aja di alun-alun Klaten sini. Apa nanti Iva cari kuliner di sini, jajanan atau makanan di sekitar alun-alun Klaten. Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ikuti videonya Iva ya. Halo teman-teman, sekarang aku udah nemuin makanan yang mau dijajankan. Dia itu namanya kue crepe. Gak tahu ya, Iva belum pernah makan kue ini. Iva mau coba dulu. Di sini ada menu-menunya dari harga 2.000 sampai 6.000 ya. Kata masnya ini, kue crepe itu semacam kue laker tapi besar dan agak tebel ya mas. Oh gitu, kita lihat yuk proses pembuatannya. Teman-teman, aku sudah pesen ini spesial banget ya. Ini rasanya tuh campur-campur, ada selai, stroberi,
selai anggur dan coklat sama keju ya. Ini kelihatannya crispy banget ya, semacam laker tapi besar dan tebal. Ini keras. Sekarang mau cobain. Crispy banget. Crispy banget, rasanya juga enak banget. Ini tuh kejunya tebel banget ya, tuh keju coklat. Crispy banget. Sekarang aku mau cobain yang rasa coklat keju. Ini kejunya super tebal. Ini harganya murah, cuma 4.500 loh guys. Pasti ini jajanan anak sekolah yang murah meriah tapi enak. Termasuk jajanan kekinian juga ya. Iva aja yang gak kekinian, masa gak tahu nama ini, nama kue ini apa. Namanya kue apa tadi, krak. Iva lebih suka yang tadi. Yang ini rasanya lebih komplit. Oke teman-teman, Iva mau selesaiin makan. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke lur, jadi Iva itu tadi sudah jajan apa kue crepe itu, tapi Iva mau jajan yang lainnya itu sepertinya nggak ada yang unik bagi aku. Jadi di sini banyaknya bakwan kawi, bakso dan batagor, somai gitu-gitu aja sih, nggak ada yang menarik. Yang kalau dulu banyak banget aneka jajanan kayak semacam pokoknya jajan-jajanan kekinian gitu tuh di alun-alun sini tuh banyak banget kalau dulu, tapi mungkin karena pandemi banyak juga yang gulung tikar ya. Ini juga ada pembatasan waktu untuk buka dan tutupnya. Ini Pak tepatnya jam 11 itu baru sebagian yang buka. Memang di sini pedagang hanya diperbolehkan mulai dari jam 11 sampai jam 7 malam.
jadi nggak boleh lama-lama ya. Ya, jadi Iva kayaknya cuma cukup sampai di sini aja vlog kali ini, hanya jajan lager modal 9.000 ya, karena harganya 4.500 per bijinya tadi. Jadi Iva cuma jajan 9.000 karena Iva pesen 2. Dan udah, sampai sini aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, minta dukungannya untuk subscribe, like, komen, share ke semua media sosial lainnya, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, don't forget not to like. Dadah.